بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu kriteria jilbab syar'i di dalam Islam adalah yang menutupi seluruh tubuh dan tidak ketat, tidak menunjukkan lekukan-lekukan tubuh wanita. Akan tetapi sangat sulit pada hari-hari ini ketika para akhwat keluar rumah tanpa disertai dengan tas. Di mana apabila bisa dikatakan kesalahan ketika mereka menggantungkan tas mereka seperti ini. Kenapa? Karena dengan ini maka lekukan tubuhnya, yaitu bahu mereka terlihat. Dan kadang, maaf, ketika tasnya sampai di pinggul juga terlihat. Maka salah satu tips yang bisa mereka lakukan adalah dengan menaruh tasnya dari dalam jilbab mereka. Sehingga tasnya ditaruh duluan di dalam, maka setelah tasnya ditaruh, barulah jilbabnya diulurkan. Dengan demikian, bahu tidak terlihat lekukannya, dan pinggul juga tidak terlihat lekukannya, sehingga yang seperti ini tentunya lebih menutupi diri-diri mereka, dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab.